Halo, selamat datang di channel YouTube saya, Visual DMX. Jangan lupa subscribe video-video channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memberi atau apa namanya ya, membuat tutorial instalasi AVOLED Titan full version ya. Ini datanya sudah saya siapkan. Langsung saja saya install seperti biasa. Oke, kita tunggu. Kita tunggu ya. AVOLED Titan sekarang. AVOLED 2010 itu sudah discontinue ya, per series sudah discontinue. Sekarang AVOLED serius dengan software Titan-nya. Dan semua software Titan membutuhkan dongle. Nah, kali ini saya akan coba instalasi agar tidak memerlukan dongle lagi, alias full version. Dan Anda bisa mengkoneksikannya dengan Arnet atau DMX lain juga sepertinya bisa. Kita tunggu ya. Instalasi ini emang rada lama. Emang Titan itu membutuhkan hardware yang lumayan besar karena softwarenya juga lumayan berat. Ini saya pakai Titan 75. Titan 75 itu visualizernya belum bagus ya, tapi Anda bisa menggunakan visualizernya dengan software 3D seperti Realizer atau WYSIWYG juga bisa. Tinggal di setting saja. Kita tunggu, 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 dan tunggu. Ini repotnya nanti minta restart. Aduh, kita coba nanti dia mau nggak ya biar tidak restart. Oke. Oke. Tunggu, tunggu, tunggu. Jika Anda punya apa DMX seperti apa ya, ya DMX apa aja lah dikoneksikan ke sini, tergantung kita settingnya.
Kalau tahu settingnya pasti bisa. Oh, ini report now. Letter aja, oke. Instalasi sudah selesai. Ah, sekarang kita ini. Ini Anda bisa jika Windows sistem Anda menggunakan 32 bit, pilih ini karena saya komputer ini Windowsnya menggunakan 64 bit, maka saya klik ini. Oke, kita coba lagi. Ah, kalau seperti ini berarti udah bisa. Kita coba ya. Avolite, saya pakai Avolite Titan-nya aja sini. Oke, ini. Oke, ini udah muncul ini. Kita postpone. Oke, agree. Kita lihat, wah, ini sudah nggak pakai dongle lagi, sudah full version. Anda tinggal apa namanya? Apa ya? Anda tinggal pakai Adnet, Anda bisa udah bisa show dengan laptop Anda. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe untuk update terbaru video-video dari kami. Oke, terima kasih.